Wa di sini panjang lebar Dr. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki rahmatullahi taala alaih menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan daripada zikir. Baik itu dari Al-Qur'an ataupun wirid-wirid lainnya. Walhasil setiap manusia harus punya zikir. Sehingga disebutkan bahwasanya Allah pernah mewahyukan kepada Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Allah mengatakan asra'un nasi mururan 'ala shirath. Orang yang paling cepat nantinya melewati shirath. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang cepat nantinya melintasi shirath. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak ada manusia melainkan pasti melintasinya. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maghdiya. Dari karenanya Allah mewahyukan kepada Nabi Daud asra'un nasi mururan 'ala shirath. Orang yang paling cepat nantinya melintasi shirath yang pertama adalah mereka yang ridha dengan apa yang telah aku putuskan. Apa yang telah Allah gariskan ridha. Wa kun radin bima gaddara al-maula wa dabbara wa la taskhat ghadallah rabbil arsyil akbar. Hendaklah kita ridha dengan apa yang telah diatur dan diputuskan oleh Allah. Jangan kita murka, jangan kita tidak menerima dengan apa yang telah digariskan oleh Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Masyaallah kan wa ma lam yasha lam yakun. Allah yang apabila Allah berkehendak pasti terjadi dan apabila Allah tidak menginginkannya tidak akan pernah terjadi. Itu yang pertama, ridha dengan keputusanku kata Allah. Kemudian yang kedua adalah wa alsinatuhum, dan yang kedua adalah lisan mereka selalu basah di dalam mengingatku. Ada dua. Orang yang paling cepat nantinya melintasi shirath. Adapun keadaan manusia besok di hari kiamat sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali bahwasanya keadaan manusia besok di hari kiamat di padang mahsyar tergantung bagaimana keadaannya ketika mendengar azan. Apabila dia mendengar azan dalam keadaan farhan, gembira datangnya waktu salat, wah besok begitu keadaannya di hari kiamat. Ketika dipanggil oleh Allah, fulan bin fulan bangun berdiri untuk menghadap kepada Allah, ada bahagia. Tapi ada orang yang subhanallah datang waktu salat jengkel. Mendengar azan tidak senang, wah begitu nantinya keadaannya besok di hari kiamat. Hah? Dan azan ini kata Guru Mulia Al-Habib Umar, semoga beliau panjang umur sehat afiat. Dan azan ini adalah merupakan salah satu syiar Islam yang di dalamnya diawali dengan nama Allahu Akbar dan diakhiri dengan kalimat La ilaha illallah. Dan di dalam azan tersebut hanya ada dua nama, Ismullah wa ismu habibih Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di dalam azan kata beliau hanya ada dua nama, nama Allah dan nama kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka orang mukmin ketika mendengar azan dia harus gembira, dia harus senang. Dia apabila dia senang dan gembira ketika mendengar azan, begitulah nantinya besok keadaannya ketika Allah memanggil satu persatu liyagum fulan bin fulan, berdiri fulan bin fulan menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang pernah dia lakukan selama di dunia. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah ringankan hisab kita insyaallah. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya ada Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau menyebutkan tentang keistimewaan kalimat daripada hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hadza diamalkan nama Nabi Muhammad sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran ketika dikatakan kepada Nabi Muhammad alladhi gala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum. Orang-orang pada ketika itu mengatakan kepada Nabi Muhammad bahwasanya orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang engkau. Fakhshawhum. Karena itu takutlah kepada mereka. Fazadahum imana wa galu hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka Rasul tidak ada takut, beliau hanya membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Begitu juga Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika dilempar
oleh Raja Namrud ke dalam api. Begitu juga kata Nabi Muhammad, bahwasanya Nabi Ibrahim juga mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi karenanya bagus tuh dibaca hasbunallah wa ni'mal wakil pagi 70 kali, malam 70 kali. Itu bagus. Insyaallah dimudahkan urusan hasbunallah. Kenapa? Karena setelah ayat tersebut Allah berfirman alladzina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nabi Muhammad ditakut-takuti dengan orang udah berkumpul pasukannya udah lengkap bersenjata. Ternyata kata Nabi Muhammad hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ternyata apa yang terjadi? Fanggalabu bi ni'matin minallahi wa fadl. Maka mereka kembali berubah keadaan tersebut dengan nikmat dan karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Lam yamsushum su'un wattaba'u ridwanullah. Mereka tidak ditimpa suatu bencana sedikit pun dan mereka mengikuti keridhaan Allah, wallahu dzu fadlin 'adzim. Dari karenanya guru mulia Al-Habib Umar ketika terjadi peperangan yang ada yang menimpa saudara kita yang ada di Palestina, semoga Allah berikan pertolongan kepada mereka. Di antara zikir yang sangat dianjurkan oleh beliau yaitu setiap hari membaca hasbunallah wa ni'mal wakil sebanyak 450 kali. Hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal wakil. Oh, kita kadang-kadang membacanya setahun sekali. Kapan? Apabila kira-kira? Apabila? Ada yang ingat? Hah? Hari apa? Hari Asyura. Bubur Asyura hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu pun sambil makan bubur puasa ada masyaallah. Setahun sekali. Orang tiap hari baca 70 kali pagi, 70 kali sore. Ini berataan sisa-sisanya ini wirid aja lagi. Wiridan keutamaan Al-Qur'an keutamaan. Walhasil hakika mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu amalan yang sangat dianjurkan oleh guru mulia Al-Habib Umar untuk menolong, untuk menolong, mendoakan saudara-saudara kita yang ditindas, yang dizalimi, apa namanya, di Palestina. Di antaranya zikirnya itu 450 kali tiap hari hasbunallah wa ni'mal wakil. Gitu. La ilaha illallah. Di antaranya lagi membaca 10 ayat di awal siang. Siapa yang membaca 10 ayat ini di awal siang tidak didekati oleh syaitan. Ayatul Kursi itu hebatnya luar biasa. Masuk rumah ada Habib Umar mengijazahkan masuk rumah baca ayat kursi suratul ikhlas 3 kali kemudian mu'awwidzatain. Wa insyaallah penghuni rumah tersebut yata'alafun saling berkasih sayang. Wa rizqi dilimpahkan oleh Allah bahkan tetangga dapat. Ayatul Kursi suratul ikhlas 3 kali mu'awwidzatain. Baca. Ada sahabat Abdurrahman bin Auf kalau masuk rumah atau ingin meninggalkan rumah beliau baca ayatul kursi di tiap tiang-tiang inti, 4 tiang beliau baca sana ayatul kursi. Bahkan Sayyidina Abu Hurairah yang memberitahukan tentang ayatul kursi adalah seorang maling yang datang ke rumahnya Abu Hurairah. Tiap malam datang, ketahuan Abu Hurairah malam bangun ada maling. Oi, apa mengambil makanan kisan zakat diambilnya. Ujar Abu Hurairah la arfa'annaka ila Rasulillah, saya serahkan engkau kepada Rasul, saya laporkan kepada, jangan, saya orang miskin, kasihan saya tidak akan mengulang lagi. Ya udah dilepas sama Abu Hurairah, masih ada kasihan. Orang kalau sudah mempunyai sifat kasih sayang bakal disayang oleh Allah. Tapi kalau orang yang tidak punya sifat kasih sayang, zalim. Ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumat yaumil qiyamah. Jangan kalian berbuat zalim karena kezaliman itu adalah kegelapan besok di hari kiamat. Masyaallah, salat subuh bareng Nabi Muhammad, setelah salat subuh ditanya, "Abu Hurairah, bagaimana maling tadi malam?" Oh, tahu Nabi Muhammad itu. Yalah ya Rasulullah, kasihan orang yang miskin, saya lepaskan. Kata Nabi Muhammad, ntar malam balik lagi. Malam kedua datang lagi malingnya. Minta maaf lagi, dilepas lagi ya Abu Hurairah. Besok subuh ditanya lagi, Abu Hurairah, bagaimana maling tadi malam? Ya Rasulullah, saya kasihan, saya lepas lagi. Balik lagi ntar malam. Datang lagi malam ketiga. Kata Abu Hurairah, saya tidak mau lagi melepas engkau. Maling tersebut bilang, lepaskan saya berikan engkau amalan apabila engkau melepas saya. Maling beri amalan, luar biasa.
maling beri amalan. Kira-kira kalau kita, kalau jujur aja, nah kalau kita maling beri kita amalan, menerima kan ya? Ke maling beri amalan, siapa itu? Itu kita. Kebersihan Sayyidina Abu Hurairah. Kan apa amalannya? Pian baca tiap malam sebelum guring ayatul kursi. Sebelum tidur baca ayatul kursi. Apabila engkau membaca ayatul kursi, maka syaitan tidak akan pernah mampu mendekatimu. Bolehkah orang haid membaca ayatul kursi? Sedangkan ayatul kursi adalah Al-Quran. Perempuan haid boleh membaca ayatul kursi. Jangan sampai di sini aja dipotong. Dengan niat tahassun. Dengan niat wirid untuk membentengi diri. Bukan niat baca Al-Quran. Paham? Itu bibinian. Niat pian baca Al-Quran. Bukan niat pian. Niat pian tahassun. Arti tahassun membentengi diri. Bukan baca Al-Quran niat pian. Baca ayatul kursi. Allah la ilaha illa huwal qayyum. Ada. Dilepas oleh Abu Hurairah. Keesokan harinya, Abu Hurairah, bagaimana maling tadi malam? Naam ya Rasulullah, datang lagi. Nah terus dia beri amalan kepada saya. Apa amalannya? Amalannya, apabila engkau ingin tidur maka bacalah ayatul kursi, maka syaitan tidak akan pernah mampu mendekatimu. Oh, kata Nabi Muhammad, tahukah wahai Abu Hurairah, siapa tuh maling tiga malam berturut-turut yang datang kepada engkau? Galadah ya Rasulullah, galadah ke syaitan. Itu syaitan yang menyerupai jadi manusia. Oh, tiga malam berpendiran dengan syaitan. Laka syaitan sadaqaka wa huwa kadzub. Dia berkata jujur padahal dia pendusta. Itu jujur kata-katanya. Nah, syaitannya langsung ini beri amalan langsung syaitannya langsung. Ini paten jujur. Pokoknya syaitan mun ada nang baca ayatul kursi kada kau masuk kami. Nah, syaitannya langsung. Ayo, syaitannya langsung. Kada gampang pian ayatul kursi itu. Bah, ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim ma khalfahum la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Hadha ayatul kursi. Wal hasil hadha ratibul haddad ratibul 'attas. Coba diamalkan itu. Coba diamalkan. Insyaallah. La ilaha illallah. Baca lagi. Kita baca terus saja. Amalan berataan ini. Yang mana baca langsung. Wa min dhalika anna man qara'a fi lailatin hadhihi al-ayati thalatha wa thalathin lam yadhurruhu fi tilka al-lailah sab'un darin wa la lissun daribun wa ufiya bi nafsihi wa ahlihi wa malihi hatta yusbiha. وهن أول سورة البقرة إلى المفلحون وآية الكرسي وآيتان بعدها والثلاث آيات من آخر سورة البقرة وإن ربكم الله الذي هذا خواتم سورة البقرة هذا الورد بيس لله ما في السماوات وما في الأرض إن تبدوا ما في أنفسكم تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الله على كل شيء قدير آمن الرسول آمن الرسول المنزل من ربي وتحفل بردان. Maka dari karenanya baca tiap malam, siapa yang membaca di malam hari dua ayat tersebut maka Allah berikan kecukupan baginya. Siapa yang membaca di pagi hari seharian diberikan kecukupan oleh Allah. Jadi di samping kita juga berusaha baik, di samping kita buka toko dan lain sebagainya, itu kita baca juga. Jadi urus seberataan ada. Amin zalika annaman galala ya Allah baca. ومن ذلك أن من قال لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء عوفيا من الهم والحزن. يفنى كل شيء. هاي ini bagus bacaannya ini. لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء عوفيا من الهم والحزن. Maka dia akan dihindarkan dari kegalauan dan kesedihan. Orang ini banyak galau loh. Galau dengar musik, sangkanya ampih galau, tambah galau dengar musik. Sayyidina Ibrahim bin Adham melihat seseorang yang wajahnya yantigu bilham. Wajahnya itu penuh dengan kesedihan. Sehingga Imam Ibrahim bin Adham datang kepada orang tersebut dan menanyakan beberapa pertanyaan. Kata Imam Ibrahim bin Adham, saya ingin bertanya kepada engkau beberapa pertanyaan. Dan jawab,
Ya, apa pertanyaannya? Pertanyaan yang pertama, apakah ada sesuatu yang terjadi di alam semesta ini di luar dari kehendak Allah? Ada? Enggak lah. Apakah ada terjadi sesuatu yang ada di alam semesta ini di luar dari kehendak Allah? Enggak. Terus apakah berkurang rizki yang telah dituliskan oleh Allah untukmu? Enggak lah. Apakah berkurang ajalmu yang telah digariskan oleh Allah? Enggak lah. Terus untuk apa bersedih? La yakthuru hammuk ma guddir yakun. Jangan sedih, yang sudah ditakdirkan pasti terjadi. Tapi ini bacaannya la ilaha illallah qabla kulli syai la ilaha illallah. Dan kepanjangan dulu aja ada apa? Saya tadi. Udah kayak ini aja. La haula wala quwata illa billah. Hadza paling nyaman dah. Itulah haula wala quwata illa billah, obat dari 99 penyakit paling minim galau. Lagi sedih. Apalagi nih akhir-akhir bulan ini banyak orang sedih bilangnya. Moha bilang lah karena senang bahagianya karena ada terbit matahari. Nah, udah perbanyak la haula wala quwata illa billah sambil dipahami maknanya tidak ada daya dan upaya selain daripada Allah. Ada adnahul hamd. Paling minim kata Nabi Muhammad kesedihan dihilangkan oleh Allah. La haula wala quwata illa billah. Ini seberatan saudara wa saudara lawan Muhammad Rasulullah Nabi Abdullah wa ummati wa Rasulullah kami tolong imam menjadi lawan al-haq. Ini seberatan apa namanya? Bacaan-bacaan aja. Ayo. La ilaha illallah. Baca lagi halaman terus di bawah 210. Man 'alaihi dainun wa min dzalika man 'alaihi dainun. Banyak nang bisi hutang. Ayo. ومن ذلك أن من عليه دين ولو كان مثل أحد ثم قال اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمني فارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك لقضاه الله عز وجل. Nih, nang bisa hutang banyak, makanya jangan berhutang ke bank. Berhutang ke bank kayak apa? Mau jadinya bayar bunganya aja mau. Mau kayak apa? Gue sudah tahu hutang-hutang ya, beresakan aja. Ada orang yang mengadu ulun guru ai banyak hutang. Ya Allah, apakah ini ujian yang Allah berikan kepada ulun? Insyaallah Allah hendak berasihi akan harta pian supaya jangan ulun hanya bertaubat hanya hijrah. Anyar benar. Sekalinya ya Allah ke ini banyak pada masalah insyaallah. Maka dari karenanya mun kawa jangan berhutang ke bank, jangan berhutang ke rentenir, Pak Haji-pahaji nang banyak duit, ayo hutangi akan tanpa bunga. Kada kawa guru ayo kada tanpa bunga bisa dibayarinya. Nah itu bang pulang. Makanya nang berhutang ai jangan berniat kada membayari bedahulu. Niat tu membayari, siapa nang berhutang ujar Nabi niatnya dasar hendak membayari dibantu Allah gesan membayari. Ini mulai awal sudah dasar bageretek di hati. Berhadapan bang membayari ini aja. Saban hari, dua hari sekali ada ke 100 ujar nang itu terus. Dua hari sekali nang itu. Pian pikirannya seminggu berapa ratus dah? 300. Dua hari sekali nang itu. 100 ditagih bujur 100 gitu ya. Bujur bayar 100 cuma berapa kali? Iya, orang mah ngalih buhan canggih-canggih ini pian. Cangkal buhutang ngalih ditagih ini pian. Mah eh, buhutang ini Jepang. Makanya jangan pinanak buhutang ke rentenir. Ngalih bayarnya. Buhutang 1 juta bayarnya 1.500.000. Kena punya anu. Nang Pak Haji-Pak Haji juga nang bisi duit. Mana ada nang buhutang-hutang iya kan. Ada bebungaan atau berapa ikan. Cuma bayar becicil. Utang perannya berapa utang? 10 juta. Sudah bayar becicil berapa sebulan? 100. Ulas saja kena 20 bulan. Mun mah hitungnya angkanya kada kau bayar ulas 10 juta aja. Mun 10 jutanya nang pian itihi coba dicicil. Paham kada dicicil? Oh, dicicil. Banyak banget nang menatak nih kena nih. Tek si anu aja. Oh, lalu aja tuh. Nah, dicicil nah tunggal dicicil sebulan 500, sebulan 500, sebulan 500 lunas saya kenanya. Nah, ya itu nang 10 juta gitu aja. Iya. Berhutang ulang nang. Nah. Beresakan dulu hutang sebelum meninggal tuh. Jangan meninggal dulu sebelum hutang beres. Nah, pada ada hutang. Rasulullah jadi aku nyembah yang kan mayit nang ada hutang. Beresakan dulu kawan orang. Berapa hutang? Asanya jangan asanya.
Hasilnya mah 100 ribu aja bayar 7,5 bapik ramai. Bapik kan daripada tamakan. Lebih baik orang tamakan hak seorang daripada seorang tamakan hak orang. Kayak itu nah, sama nang kayak makan di warung juga. Berapa tadi lewat dari tadi 3 kah? 5 kah? Banyak kan 3 kah 5 aja kayak anjir. Nah, ambil 5, jangan ambil 3, apalagi ambil 2. Bah. Dah kawa, amun urusan warung makan itu 3 kah? 4 tadi aja mah ambil lah diinget pang ya 4 sudah. Nah, amunnya sembahyang 3 kah 4 kah? Ambil 3, ambil dikit, jangan ambil banyak. Maghrib tadi 3 kah 4 aja. Ya ada pang maghrib 4 4 3 betul. Nah, itu. Pokoknya belanja nang apa aja, bayar nang apa aja, biar aja ambil banyak, ambil baapik. Baapiknya ya hitung banyak. Hitung balabe. Berapa tadi aja? Tiga gin lah aja berelaannya kita aja. Maulah berelaan kita. Bagusnya tuh saurang. Cucuk pentol punya cucuki berat. Nah, kada ingat behitung pemanai. Duk 50 ribu. Padahal tuh karanya 20 ribu. Jatah weh 20 ribu. Cuma 30 ribunya sedekah sir rahasia. Nah, kisah nang bungul aja. Cuma urusan akhirat pintar berbisnis. Ini bisa bisnis dunia aja. Bisa akhirat lebih pintar. Menyinggung gak gurunya? Kada menyinggung ulun. Ada dasar bujur juga, bisnis dunia pintar banget, guling akan duit. Bisnis akhirat maka mah ada pintar lalu. Karena tahu hari Jumat, kada ada berbagi-bagi. Ada tahu bulan yang bagus, kada ada berbagi-bagi. Kada tahu nang kesan apa, kada ada berbagi-bagi. Oh, mah banyak habis duit. Habisnya guru aja. Pian kalkulator pian habis terus. Padahal sudah aja, harta nang disedekahkan tuh, kada harapan berkurang. Binian tujuan jangan nak empat arisan nang berlebihan apa juga arisan. Gawian lagi bilang nang serabutan aja empat arisan berjuta-juta. Ya apalagi membayari makan rumput laki kasihan. Jurang utama siakan rumput lawan makan-makannya 2 juta jurang kan ada gampangan. Ih 2 juta lawan makan-makannya ada gampangan. Adusah binian nak empat arisan nang pinanang kadusah tabung sorongon aja. Tabung sorongonon. Sehari 10 ribu, sebulan 300 ribu. Udah ngalih. Ini 4 arisan, umah 5 mata, semata 50 ribu. 5 mata, 2 setengah, laki gawian kadang-kadang ada, gawian kadang-kadang ada. Kadang-kadang dikia orang, bebaan beberasi. Kayak pembayarannya mana anak pulang kan? Bupian ini kada bertanggung jawab lalu jadi suami. Ujar. Saurang nang kada berpikir jadi bini. Han, tahu toh. Ih. Pina lama tak kurihing ni apa ni? Pian ni kada bertanggung jawab lalu jadi suami. Pian nang kada berpikir jadi bini orang jadi ibu negara tu bisa mengatur keuangan kas negara supaya jangan sampai tiis. Nah, itu orang tu ni kada umah arisan 4 gaya hidup mah 4 ti orang nang. Orang nang imun, orang nang mampu aja tu wajar. Baju nang harga 5 juta, tas nang harga 2 juta, 3 juta wajar. Mun saurang umah nya kada perlu jual tas tularang harganya, yang penting isinya. Biar kada biar plastik aja, cuma dalam plastik 100 juta isinya. Apa kabar biar maling gin kada menduga. Nah, sanja maling paling roti gitu. Apalagi datang di masjid Al-Ikhlas paling 3 bungkus roti ning itu aja. Padahal duitnya punai 100 juta. Nah, berapa gepok nang 100 ribuan itu 10 gepok aja 100 juta. Nyanya kuting-kuting gitu digantungnya di kendaraan maling itu ada beliur. Ayo. Ini kada tas handak nang kaya orang jua, sepatu handak kaya orang jua, jam handak nang kaya orang jua, jam larang tapi kada bisa mengatur waktu. Ayo, jam larang parenya harga 5 juta jam, harga 10 juta jam. Adalah jam harga 10 juta. Ada ya kalau ada sunungkar juga sama. Harga jam 10 juta, harga jam 10 juta ditukar. Subhanallah, nang mahal tu lain arlojinya, yang mahal itu adalah ketika engkau mampu mengisi waktumu untuk ibadah. Tidak ada gunanya engkau mempunyai arloji mahal, tapi engkau sendiri menyia-nyiakan waktu yang berlalu darimu. Jam larang, makanya hidupnya kayak bakuncang ini, jenang. Eh, otomatis. Maka jamnya status Instagram status semua jam terus yang difoto tapi kada bisa menggunakan waktu ini. Memang jam arloji engkau harganya mahal, tapi engkau adalah termasuk orang yang murahan karena engkau tidak bisa mempergunakan waktu yang Allah berikan, karena waktu adalah nikmat yang paling mahal yang Allah anugerahkan kepada manusia.
Ah, mau juga. Ada bertanggung jawab jadi laki, laki terus disalahkan. Coba lihat si Anu itu, nah bininya 4 arisan 10 mata. Jarang laki aku wae kenapa jual mata sebuting sudah. Senikam. Sian laki dibebani nang kakak itu tuh kada usah umpat nang pokoknya. Jangan handak melakukan sesuatu yang pada akhirnya membebani kita. Itu aja hidup tuh bahagia mun kita kada tapi banyak kehendak, hidup tuh bahagia mun kita kada tapi banyak tuntutan. Ini kayak kehendak bahagia, ya Allah, hai. Kehendak ini, kehendak itu, maka kehendak kita ini kada berataan kabul. Kenapa jadi kada berataan kabul? Itu pangjar Rabiatul Adawiyah, bukti Allah tuh ada. Kehendakku kada berataan kabul, jakanya aku Tuhan berataan kabul. Nah, iya. Malam ini rasa handak makan apa? Makan apa sambat? Sop. Kasiannya ya. Sop. Orang tua leh itu bang. Nang baka kuah aja supaya sikap muncur itu nah. Mun orang nang anum apa ada lalapan orang nang anum ya Allah. Mun orang tua ini sop ya rawan sop itu bang apalagi? Itu aja dua tujuh lah. Nyata sikap masuk ya kalau kena aja kayak anjir kam tuha mah merasa aja tuh. Ah itu pang kehendak makan sop tapi sakalinya kada dapat urang kada memboi ke sop nah kan itu pang ngaran saurang nih hamba bisi kehendak kita Allah pun bisi kehendak kehendak kita dikarasi mun kita mengarasi kehendak kita bah iya iya nang jadinya tak ungut nah laki tak ungut bini tak ungut laki tak ungut di muka rumah nah sambil minum kopi pahit kopi gula habis nah bini juga di dapur nah di dapur beungut di lawang dapur melihat di belakang rumah apa ungut iya saurang juga hidup tuh umpatan paham lah umpatan lah ini kada tahu bahasa Indonesia lagi maaf netizen yang di luar Banjar nang menyaksikannya nah hidup tuh umpatan coba hidup tuh jangan umpatan jadilah diri sendiri nah jadilah ini pang rasul ini pang saurang sudah ini pang kada usah handak umpatan ke lain mun umpatan ke lain urang napa ada kawa tarus nak makan di sini kawa anak nukar ngitu kawa anak tulak ke sini kawa mun saurang beh tu abahnya umrah pulangnya saurang pang pabila hai jenang laki aku saban malam haji umrah wah bujur jua kan aku datang ke pengajian tu haji umrah tahu kada wah rupanya lakinya jenang ke pengajian bininya ada humpat. Ah itu pang jar laki aku ni bujur nang kayak ini umanya ai tapi pang bah lihat ih kena pahalanya. Waduh. Dah. Pret jenang bini. Aduh makanya bini jangan terlalu banyak kasihan nih laki pian kasihan. Jangan membanding-bandingkan suami pian dengan suami orang. Syukuri bisi laki. Han. Jangan membanding-bandingkan suami pian dengan suami orang. Hargai usahanya. Titik paluh inya tu nak usahai, hargai. Titik paluh inya tu nak hargai. Pina banyak nang buunggut, pinanya kan banyak yang dihargai bini. Sakonnya nak hargai itu nabi bini ane. Kasiani inya doakan inya datang sambut, disambut laki tu hendak mengulah hendak minta ulah kenapa ulahkan tahu kesukaan laki mintu. Pian jangan mengira orang sugi itu hidup bahagia. Kadada pang orang sugi itu hidup bahagia kadada. Makin sugih makin minik nah tahu minik lah nah mau mana pusing takut ini nang sugih ini sugih nah pusing kada sugih berarti nah kepada sugih ya apa kisahnya lah hati orang banyak berduit itu pusing nah mikirakan ini ada nang kada ingat mandak duit kirakan aja belum ngini pak awal bulan gajian pulang coba nang kertep nah di rumah napa dana santai aja. Wah, pian bujuran toh, jangan membanding-bandingkan bujuran toh. Pian kira nyaman lah hidup buahnya toh. Kada nyaman saurang masih. Basa sapu ada ngalih rumah si situannya. Nah, mun orang basa sapu tangga lah inilah itulah. Macamnya mun saurang. Nyamannya handak ke kamar mandi kada ngalih, mun orang kamar mandinya aja nogonol. Jauh dulu nak mana ini itu mun seorang nyaman bayar listrik kada ngalih bayar banyu kada tapi ganjang nikmati ini pang sudah bini pulang paham kada pernah membandingkan laki dengan laki seorang dengan laki orang lain mun pian membanding-bandingkan laki pian dengan laki orang itu ngarannya pian kufur
terhadap suami pian yang merupakan nikmat dari Allah. Inilah nang kebanyakannya bibinian tu penghuni neraka. Kenapa? Karena kada bersyukur terhadap laki. Wah, yuk lelaki yang saya sedahnya. Tuh manyai bersyukur jar guru tadi. Pian jua lelaki yang naik memberi duit lawan bini itu jangan pitih. Nah, tahu toh. Ini liwar pitih banar gesan bini pitih kayak apa pitih banar. Tapi hendak makan nyaman tapi engken. Menyalah hari Jumat kita Idul Muslimin, Sayyidul Ayyam, hari raya orang Islam hari Jumat makan nyaman nih. Kuah sop ayam panggang. Kuah sop ayam panggang. Nunjukin duit 20.000 mayu ke mana? Oh benar. Makan orangnya anak tiga, seorang berdua makan gancang-gancang pulang. Minta gangan sup ayamnya ayam panggang. Pada anak ayam aja ditukar nang bini kan. Ditukar nang bini anak ayam nang anak kiak mah halusnya itu. Panggang bini, supnya ada apaan isinya banyuar. Uyah rana yang sudah oh jarang laki makan. Ayo kita makan hari raya. Ayamnya ini sebenarnya tengah-tengah. Cuma sambalnya banyak, nyenang penting rasanya. Jumnya makan tuh sampai sini, jaim bahnya sama aja. Pokoknya makan tuh nyaman asal lapar. Jujuran tuh, asal lapar. Mun yang ada lapar ada nyaman makan. Han. Jadi sama-sama nang laki kayak ini, nang bini kayak ini. Amunnya, bah iya bang sudah. Apalagi laki sudah mulai wani menyembunyikan duit di bawah jok kendaraan. Nah, nenek ngaleh nih sudah nih. Kada kawa kada disembunyikan guru ya jadi habis akadnya bagataan pulang nih lah. Ih, orang munnya laki gajihan lah. Ini laki. Ini mau udah nih malam ini lah. Laki gajihan pariannya sebulan 2 juta atau 3 juta. Bari ilaki gisan pian pang, abahnya bensin, san makan. Nah, san pian berapa pian hendak mengambil pian ambil kan sisanya kena ulun maaturakan. Mintu nang bagus. Ini kada. Nah, lalu jadinya laki itu bahjinya sebelum datang ke rumah daripada ditagih ibu negara baik simpan ibu dulu matos dulu simpan kan naik. Nah iya nang terjadi kecurangan tuh iya nang kayak itu jadinya coba sama-sama aja nang bini paham nang laki mengerti nah kayak itu nah pian sejuta nah kada aja laki kebanyakan nang sejuta menyai matos gitu matos sedikit ya karena sudah ada 500 jokan darah jadi matos aja. Aduh, nungkar baju dicabut labelnya, padahal harganya 7,5, bapak dah 2,5 aja. Han, tu lalakian kayak itu pian biniannya berjuran tu. Allah, pian tahu lah. Pian memberi bini itu nak konol pahalanya. Lawan mun pian membahagiakan bini itu lancar aja Han, yang bini yo, dengar aja tu dia. Pos, jadi sama beratan bini kita tenangannya. Nah itu lah, lu jangan terlalu banyak tagihan, jangan terlalu banyak tuntutan, kasihan, bujuran toh. Coba toh, jangan mau umpati gaya hidup. Insya Allah lebih pada cukup. Tapi ketika kita mengikuti gaya hidup, bagaimanapun tidak akan pernah kita menemui titik cukup. Kebahagiaan itu milik orang yang hidup apa adanya. Nah ada bahagia. Nah tak boleh taruh sedikit, buktinya di masjid ada taruh. Ini kada tengah malam, nah rokok sabilah. Kopi bilang nang pahit banget ampasnya aja lagi iya tuh diminum juga dengan alasan mudahan dimintakan ampun oleh malaikat ujar dasar kada ada lagi juga kopinya di dapur banyu panas saya ada lagi nah sian maka mengisap rokok sampai puting hanya saking kada berduitnya coba nah wa ma'ala man iktasat tidak akan pernah tertimpa kefakiran orang yang hidup itu mempunyai sebuah yaitu gagasan mempunyai sebuah apa namanya aturan dalam hidup ada kayak ini kayak ini ini kayak ini kayak ini bukan kita memperhitungkan kada tapi kita harus mempunyai patokan dalam hidup ini itu lain apalagi anak kena begandal harus ada menabung sebenarnya minto La ilaha illallah. Apa tadi doanya mun banyak hutang? Allahumma farijal ham. Kashifal gham, mujib da'watal muttarrin, rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma. Anta tarhamuni farhamni rahmatan tughnini biha an rahmati man siwak. Sampai situ aja. Insyaallah Allah bantu untuk melunasi hutang tersebut. Orang kadang kasihan pian orang-orang nang kasihan nang banyak hutang tu nah. Ya.
kenanakan tu jualah hikam kenanakan yang disekolahkan kuitan bujur-bujur kuitan tu mencari duit bilang nang ya Allah hai. Seorang ada tahu tahu tagih je ada tahu kuitan berjual apa berjual harta nang apa harta kesayangan sidin dijual sidin bisa nyokolahkan seorang aja sekali gonol maka menimpasi orang nah ini aneh benar ya apa kisahnya paham sekali gonol maka jadi penjahat sekali remaja apa kenanakan plastik paham juga. Jujur sekolah tuh nak kuitan kada maras kan lihat kuitan nang kayak itu. Nang sugih itu juga tuh nalah harus pang bisi rasa iba lawan orang nang miskin tuh nah. Sianinya. Baju seorang nang lebihan di rumah tuh nah keluarakan tuyuk di muka sini banyak aja nang ngambil. Bagi banyaknya. Baju tuh banyak banyak di rumah. Keluarakan sini lah kopiah banyak juga. Daripada kada terpakai baik bubuhan kita nang makayakannya ya lebih pula nah, nyata terpakai kada buruk sudah guru aja buruk-buruk pian kaya hanyar buhannya bujur kada bujur kada nah ambil kena tuh rumah belakang wah isuk ngambilnya langsung aja nih kaya ini mau banar juga ayo baca lagi dikit lagi nah ini ada di dalam Idulatif Berataan nah coba baca. ومن ذلك أن كلمات من قالهن أول نهاره لم تصبه مصيبة حتى يمسي ومن قالهن آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح. Nah, ini bacaannya siapa yang baca di pagi hari kada harapan tertimpa musibah sampai sore. Siapa yang baca di sore hari kada harapan tertimpa musibah sampai malam. Apa itu bacaannya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alayka tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim a'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dalam Idulatif kalau tah menurang bisa menjadi tuh tahu tuh baca di Idulatif ya ada kalau keistimewaannya kada nang bahapal bang. Ini dikit-dikit, kada dong itu jangan ada hadisnya. Pian ada hadisnya terus mau benar. Parut lapar kayak ini nah. Supaya oleh. Nah, setelahnya satu hadis setelahnya 211 amin dzalika. Amin dzalika anna nabiyya qala li Ali 211. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لعلي رضي الله تعالى عنه ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن أغفرت ذنوبك وإن كانت مثل زبد البحر أو مثل عدد الدر مع أنه مغفور لك. Nah, ujar Nabi pernah mengatakan kepada Sayyidina Ali, Ali, maukah engkau aku ajarkan beberapa kalimat? Apabila engkau baca, dosamu diampuni oleh Allah meskipun dosamu sebanyak buih yang ada di lautan atau sebanyak pasir yang ada di lautan dan itu diampuni oleh Allah. Nah, kita baca sama-samalah. Ulun dulu membaca anyar pian. Bismillahirrahmanirrahim. لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحليم الكريم الحليم الكريم لا إله إلا الله لا إله إلا الله العليم العظيم العليم العظيم سبحان الله سبحان الله رب السماوات السبع رب السماوات السبع ورب العرش الكريم ورب العرش الكريم والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحليم الكريم الحليم الكريم لا إله إلا الله لا إله إلا الله العليم العظيم العليم العظيم سبحان الله سبحان الله رب السماوات السبع رب السماوات السبع ورب العرش الكريم رب العرش الكريم والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحليم الكريم الحليم الكريم لا إله إلا الله لا
إله إلا الله العليم العظيم العليم العظيم سبحان الله سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين itu bacaannya Ah, satu kali dibaca dosa kita diampuni Allah meskipun sebanyak buih yang ada di lautan. Wa min dzalika halaman 212. Wa min dzalika anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal kalimatani khafifatani 'ala al-lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila ar-rahman. Ada dua kalimat sangat ringan kita ucapkan, ringan di lidah, berat di timbangan, dan sangat dicintai oleh Allah. Apa itu dua kalimat? Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Kalau habis sembahyang, kalau habis azan subuh tambah ya astagfirullah, subhanallah bihamdih subhanallahil azim, astagfirullah 100 kali. Neta. Dibaca qaumai di sini nah tuntung azan atau limbah tuntung qabliyah subuh baca subhanallah bihamdih subhanallahil azim astagfirullah 100 kali itu amalan. Amalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Mudah-mudahan ada barokahnya. Mudah-mudahan kita bertahan panjang umur, sehat afiah. Mudah-mudahan kita seberataan wafat dalam keadaan husnul khatimah.